بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمدٍ وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا هول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال مسند رحمه الله تعالى وادام نفعا في ارمي في دارين امن وفرده اي شيئان wa farduhu dan fardu mandi air gusli mandi syai'ani itu ada dua ahaduhuma satu daripada dua itu niyatu rafil janabati lil junubi awil aidi lil haidi ai rafu hukmihi ai ya, hukmihi hmm. yang pertama niyatu rob il janabati niat mengangkat junub bil junub ya bagi orang junub jadi orang yang lagi junub niatnya mengangkat junub Nawaitu rob al-janabati niat mengangkat junub. Nawa itu rob al janabah. Jadi mandinya begitu jadi niatnya tuh. Nawa itu rob al janabat lillahi ta'ala Kalau kita biasanya lengkap tuh. Nawa itu rob al adasil akbar gitu. awil ha awil haidil atau niat mengangkat haid bagi orang yang haid ai ya ya yang dimaksud mengangkat di sini adalah mengangkat hukumnya jadi mengangkat hukumnya tu ada fardil gusli atau niat mengangkat perdu mandi atau niat me, ya, atau niat ya, ada ifardil ghusli niat menunaikan fardu mandi jadi niatnya apa nawa itu ada afardil ghusli aku niat ya menunaikan fardu mandi boleh juga begitu nawa itu ada a fardil gusli niatnya begitu boleh jadi boleh ya. boleh niatnya seperti itu au rob i hadasin atau dia niat nawa itu rok a hadasin Awit taharati anhu atau nawaitu taharah Nawa itu toharota anhu anil gusli Boleh juga begitu Au ada il gusli ya. Atau jeniat Nawa itu ada al gusli Juga boleh begitu Jadi banyak alternatif niat ya. Ya, Kita biasanya tadi Saya katakan Nawa itu hadasil akbar anjami il badani fardu ala ya lillahi ta'ala lengkap itu itu ajaran orang tua kita ini, dulu itu dan itu aja datanya silakan nggak apa-apa itu lengkap jadi semua itu wa kadzal ghuslu li sholati lal ghuslu faqat dan seperti ini juga pula ya seperti ini mandi untuk sholat. Ya. Jadi apa niatnya? Nawaitul gu, nawaitul gusla, nawaitul gusla li sholati. Boleh. Nawaitul gusla li sholati. Aku niat mandi untuk sholat. lal guslu pakotnya tidak ya mandi aja enggak nawaitul gusla enggak jadi begitu jadi mesti nawa itu ya gusla li salati nawa gusla li salati mesti begitu enggak bisa nawa itu gusla aja enggak bisa Mesti ada nawaitul ghusla di sholat. Mesti ada sholatnya. Kalau mandi doang, aku niat mandi. Ini umum. Bisa mandi biasa. ya. Yeah. Kalau mandi untuk sholat berarti ya. Yeah. mandi khusus berarti. Yeah. Wa yajibu an takuna niyatu makrunatan bi awalihi ayal husni ya'ni bi awali maghsul min al badani wa awla min asfalihi Wa yajibu dan hukumnya wajib an takuna niyatu bahwa adalah niat itu makrunatan bi awalihi Wajib niat itu disertai dengan di awalnya Jadi wajib bahwa niat itu disertai di awalnya A'il Gusli maksudnya awal mandi yakni bi awwali maghshulin minal badani yang yakni di awal yang dibasuh daripada badan. Walau min asfali sekalipun dari bawahnya. Perhatikan. Jadi wajib bahwa adalah niat itu disertai di awalnya. Artinya di awal mandi di awal yang dibasuh daripada badan. Di awal yang dibasuh daripada badan. Mana aja sekalipun dari bawah. Ya. Jadi kalau begitu membasuh itu boleh. Ya. Ya, dari atas ya. Dari dari bawah boleh, dari atas dari bawah boleh. Dari tengah masih boleh. Cuma nanti dibalikin lagi ke atas. Yang paling bagus adalah dari atas. Ya. Yang paling bagus dari atas, dari ubun-ubun kita. Jadi kalau mandi, jatuhkan air ke ubun-ubun kita, kepala kita. Ya, rata. Jatuhkan air ke sini. Mandi. Ya, ke keran. sawal itu lebih irit. Kita pakai gayung, gayung gede banget tapi adem. ya. ya silakan, cuma jangan juga kemangatan boros ya. Gayung ya gede, cubar, cubar, cubar ya. Banyakkan buang-buang air. Hmm. Ya, jadi dari atas boleh, eh, yang, yang itu yang sunnahnya dari atas yang bagusnya. Bahkan dari bawah juga boleh dari bawah. Di, disiram dari bawah terus, ke atas, sampai ke atas. Cuma yang paling bagus adalah dari atas. Kenapa begitu dari atas yang paling bagus? Karena akhir itu mengalir dari atas ke bawah. Jadi, mudah dia, airnya jalan mengalir. Ya, jadi mandinya kita nggak enggak enggak bisa berdiri aja dari nongkrong. Mandinya nongkrong. Biar nanti yang dibawa kebuka semua gitu ya. Kebuka semua. Jatuhkan air ke sini. Terus kepala kita, lalu sebelah kanan kita, kiri kita, sebelah kanan, kita. pundak kanan, undang kiri. Kemudian jangan sampai lupa telinga, ya. Ini telinga jangan sampai lupa, kadang kelupaan. Jadi telinga juga harus rata dengan air, tapi hati-hati jangan sampai mas kemasukan air. Jangan sampai kemasukan air. Gini kan saja, ya, tekap dikit, Ya, supaya rata sebagaimana kita ya air ke pagi kepala lalu siniin telinga kita ini bisa masuk air kemari apa bisa meratakan sebagaimana kita kalau wudu ya lagi sapu telinga tiga kali akhirnya kita tekep itu diterangi dalam fatul karib itu ya. ya jadi rata dia ini kadang kita kelupaan di sini Kemudian kemaluan kita, ya, kemampuan kita, pusarnya. Orang ada yang pusernya itu bolong menjor, terlalu menjorok ke dalam. Ya, ada juga sih yang bodong ke depan. Ada yang jawab jarang yang begitu ya. Dulu nggak di tempatnya gitu. Itu lagi, ya, lagi air mengalir di sini. Pusar kita jangan sampai nggak dimasukin air gitu ya diratakan. Kemudian ketika lagi nongkrong itu air jangan sampai enggak rata ke tempat kemaluan. Ya, biar rata, makanya kemaluannya di, di istirsal, di kedenin sedikit. Hah? Cebok. Ya? Cebok. Ya. tapi hati-hati yang wasir ya. <guluh> gitu. hmm. rata iya apalagi perempuan gitu ya perempuan lagi perempuan diperhatiin tuh perempuan mandinya apalagi yang baru menikah ya ini seorang suami kalau punya istri baru nikah mandinya liatin tuh ya, nggak apa apa kalau suami istri mah gitu ya pertama kali mandi istri liatin istri kita mandinya benar apa kagak kita nah, cubok 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 doang lah gitu ya Ya, ya tongkrongin, ya, liatin. Apalagi rambutnya panjang, liatin. Mandinya benar apa kagak? perhatiin gitu. Latihin. Eh, biasanya kalau perempuan mandinya banyak nih. Alat-alatnya banyak ya. <laughs> ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Gitu. Ya. ba'da ghusli juz'in Maka jikalau dia niat ya. Ini kan wajib niat itu disertai di awal basuh, yakni di awal yang dibasuh daripada badannya. Sekalipun dari bawahnya. Berarti kalau begitu boleh dari atas mandi perhatikan. Boleh dari atas, boleh dari tengah, boleh dari bawah. Ya. Tapi yang paling afdal adalah dari atas. Maka dari perkataan ini ada satu ya iftiradi. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatu maka jika dia niat setelah membasuh satu bagian, maka wajib mengulang basuhannya. Ya. Maka jika dia niat, jadi jika dia niat, dia niat, niatnya kapan? Ba'da gosijusin. Setelah membasuh satu bagian. Berarti yang bagian itu belum diniatin. Ya, belum diniatin. Umpama dia basuh di sini di tengah. Wajib ada tugas maka wajib mengulang basuhannya. Jadi, ya apa? Dia niatnya di sini, maka wajib dia nanti ulang basuhannya sampai di sini. Ya. Kenain lagi air di sini. Jadi nggak bisa air yang di sini ditarik ke atas. Ya. Airnya harus dialirkan lagi dari sini. Ya. Dialirkan lagi di, di sini, jatuhin lagi air di sini. Gak bisa di sini ditarik ke atas, gak bisa. Harus dialirkan lagi air ke sini. Alhamdulillah kalau kita mau air banyak banget di sini ya, Insya Allah. Ya. Paling kalau kagak ada mesinnya lagi mati Paling ya. <laughs> Air alhamdulillah banyak. Walaupun gedung-gedung tinggi-tinggi, alhamdulillah Allah kasih air berlimpah. Ini harus perhatian yang namanya mandi. Ya, kuku-kuku kita yang panjang-panjang nih -panjang perhatiin. Ya, kemudian ya apa? Kalau ada yang nempel-nempel apa? Ya. Jangan pakai kutek, ya jangan. Ya sekarang ada pacar, pakai pacar aja. Ya. Jangan pakai kutek. Ya. juga jangan sampai ada handy plus lagi mandi ada handy plus ya lagi mandi aja nggak dibuka ya. mandi apa mandi wajib ya kalau mandi pagi sore ya nggak apa-apa karena saya pernah ngelihat udu ya ada orang udu handy plus ini nggak ditutup nggak dicopot nah, ini ya nggak bener ya Walau nawa rob al janabati wagosala ba'dal badani summa nama fastai qaza wa arada gos lal baqi lam yahtaj ila i'adati niyati fa walau nawa dan jikalau dia niat rob al janabati dia niat akan mengangkat junub dia niat mengangkat junubnya Dia niat mengangkat junub, dia junub umpama. Nah itu rob al janabat, jadi begitu atau nah itu rob al ada akbar anjen badani pada pada nilai Taala. Nah itu rob al nah itu rob al ada akbar anjami el badani fardu alayak nilai taala. Begitu umpama. Atau juga tadi, nah itu rob al janabat boleh juga begitu. Dia sudah niat itu. Wa gosala dan dia basuh baktol badan sebagian badan ya apa sebagian badan jadi kalau sebagian badan itu ya enggak mesti setengah sebagian tangan termasuk sebagian badan ya tangan termasuk sebagian badan kaki termasuk sebagian badan ya umpama dia cebok sambil membasuh paha kaki ke bawah. Ya. Di situ dia niat apa? Ketika membasuh, ya, ketika membasuh kaki, paha kaki umpamanya dia sambil cebok, dia junub lama. ya dia senggama dengan istri atau suaminya, ya dia mandi dingin gitu ya, lalu dia basuh, ya dari pahanya dari kemaluannya sampai ke bawah dia nggak mandi eh, dia mandinya cuma segitu aja dia niatin itu rob al hadasil ya apa dia niatin itu rob al janabat dan dia basuh dia niat di situ dan dia basuh sebagian badannya dari kemal dari kemaluannya umpama sambil dia cebok umpama sampai ke kaki nah udah segitu doang ya yeah. Summa nama kemudian dia tidur. Ya, dia tidur sengaja memang segitu doang dia. Jadi basuhnya mandinya cuma dari dari kemaluan sambil dia cebok sampai paha ke kaki udah ya. Mau mandi semua dingin. Ya udah niatin mandi segitu doang. Setengah doang sebagian. Summa nama kemudian dia tidur. Fastaiqasa. Ya, lalu dia mendusin subuh-subuh mama -subuh, atau sebelum subuh. ya wa aroda gosel baki dan dia ingin membasuh sebagiannya lam yah taj ila iadatin niati maka enggak butuh ia ya, kepada mengulang niat. Paham enggak tuh? ya. ya. Ini rupanya lagi dingin banget. Ya, dingin masih kerja juga gitu. Ini ya, lagi dingin. Ya. Tapi yang bagus, ya, yang bagus dan ini makamnya seorang mursyid. Ya. Kalau seorang suami istri habis melakukan senggama di malam hari, hendaknya dia melakukan mandi di malam hari mandi langsung mandi biar tidak da, tidak dalam keadaan kotor ya. atau tidak dalam keadaan kurang sempurna itu kan kurang sempurna tuh ya jadi yang bagus ya dia mandi yang bagus mandi langsung mandi semuanya jadi jangan sampai kita di malam hari Tidur dalam keadaan belum bersuci. Jadi usahakan keseharian kita itu selalu suci. mau kemana aja tidur kan pergi, ya apa yang pergi? Ruhnya pergi. Jadi kalau tidur itu ruhnya pergi, berangkat. Jadi usahakan supaya dalam kondisi suci. Jangan sampai nggak suci takut-takut ruh ruhul yaqazatnya enggak kembali. Ya. Ya usahakan supaya bersuci. Jangan sampai enggak. Ya, kalau kita enggak melakukan senggama, kita tidur biasa, jangan sampai enggak berwudu. Wajibin berwudu. Maksudnya wajibin paksain diri kita untuk Beruduh. Jangan sampai tidur dalam keadaan belum berudu. Ya. Itu jangan sampai. Usahakan jangan sampai. Ya, usahakan jangan sampai belum berudu atau belum mandi hadas tidur. Usahakan senantiasa bersuci. Bersih, 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 bersih. Apalagi seorang guru Seorang guru Seorang mursid Pantang untuk mandi Dalam keadaan Kotor Jadi harus Atau kita mau pergi kemana-mana juga ya. Pergi Badan dan ruh kita jalan Mau sekolah Mau kerja, mau kuliah Mau ada urusan Mau menyembelih Mau apa semuanya kita keluar Usahakan diri kita dalam keadaan Suci, berudu Usahakan itu berudu Bersih Jangan sampai enggak berudu Kita keluar Biasain seperti itu Apalagi mau ngaji Kayak begini ya Jangan sampai Enggak berudu Bersih والله اعلم بالزوار